Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pruning pohon durian, teman-teman. Durian yang akan kita pruning ini jenisnya durian duri hitam. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini usia tanam. Dua tahun. Nah ini kita jatuhkan. Iya. Usia tanam 2 tahun ini, teman-teman. Usia tanam 2 tahun. Oke. Nah ini. Ini ya. Bisa dilihat. Oke. Pak. Ya, oke. Nah, ini seperti ini. Ya, besarnya batang. Nah, ini. 2 tahun, teman-teman. Saya tanam 2 tahun duri hitam jenisnya ini. Nah ini, nah silahkan teman-teman lihat ya. Nah ini. Oh sorry teman-teman, sambil pegang HP, sambil meruning sambil pegang HP. Yo, susah juga ternyata. Nah ini, nah ini bisa lihat ya, rak bah semute. Nah ini rak, nah ini batangnya udah besar, teman-teman. Nah ini dikasih pupuk pembungaan ya, langsung bunga, teman-teman. Karena memang apa ya, batangnya udah besar. Nah ini batangnya. Nah ini terlihat tua ya batangnya ini loh. Nah karena apa, sudah terlihat pecah. Nah, batangnya sudah terlihat pecah. Nah, ya kan? Mantap. Pruning di sore hari, aktivitas kita tadi dari pagi itu nyemprot, irigasi, ya, di kebun milik sendiri dan kebun yang kita rawat, ya. Miliknya Pak Bakti dan Pak Dokter Aditya. Tadi kita penyemprotan. Nah ini batangnya, teman-teman, lihat, teman-teman. Oh batangnya gede lah. Batangnya 2 tahun ini. Oh nah lihat lah. Ih mantap lah batangnya lho, mantap lah. Ini kita buang aja ini, teman-teman ya. Sepertinya cocok enggak ini, teman-teman. Nah ini loh. Ini sama ini kan terlalu dekat ya, teman-teman ya. Ini kita buang aja ya. Oke, datang buang ya. Sah, fix. Oke. Ah, kita kurangi cabang-cabangnya biar lebih maksimal. Oke. Oke pokoknya. Pokoknya oke pokoknya. Oke ya, teman-teman. Pokoknya oke ya. Susah, teman-teman, sambil pegang HP. Ya.
pruning. Nah, tangga yang kita gunakan aja kayak gini. Oh. Batangnya. Dur kae jangan. Oke, sing wayahe dibuat kan. Iya, sik. Tak pikir sik. Tak pikir sik, Lur. Sing karo menek kepiye? Duh, sisi kok miring-miring. Nah, iki lho. Krak. Krak. Dan gini ya. Tanpa kita lihat. Yes, luar biasa, tangganya miring-miring. Bismillah. Menyenangkan ya, menyenangkan tak Lur? Menyenangkan ora jawab. Nah, pertumbuhan seperti ini petani senang apa susah? Oh. Dan pertumbuhan seperti ini petani senang apa susah Lur? Jawab Lur, komen Lur. Ayo Lur, diskusi yuk. Ayo kita buat diskusi. Oke, next time kita buat top walking. Ya. Kita buat top walking Lur. Oke. Nah, karena yang atas itu sulit kujangkau teman-teman. Nah itu loh. Yang atas itu loh. Itu loh teman-teman, yang atas. Masih banyak harusnya harus buang itu potong pucuk enggak kuat tangganya enggak belum ada. Kalau naik langsung enggak berani, berat badanku. Oper enggak mana. Nah ini. Batangnya sudah seperti ini besarnya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Turun ya. Duri hitam. Duri hitam usia tanam 2 tahun. Rawatan full Mas Tani. Oke Lur. Mantap para Lur. 2 tahun nih duri hitam. Cek enak wit liane Lur. Cek kasih tahu Lur. Tuh. Batang ini, batang ini, ih, batangnya ini sambil nyiram air, batang tinggi nih ya lo, mata nongnya, halo, tuh repot lah, tak mau nih deh, 10 meter berapa pun jul, oh iya tak, sebelah lagi, ya ada. Duri hitam lagi. Yes, beberapa tak pruning yang bawah, yang atas belum. Nah, sama Lur, 2 tahun. Iki sing duri hitam Musang King. Cumasi. Usia tanam ya podo. 2 tahun ini. Tapi ada susulan, ada yang susulan juga ada. Ini. Tak perlihat. Tapi ya tidak semua sama teman-teman. Nah ini beda. Maksudnya orang sebesar kayak.
wis tak pruning. Ya ta? Ah, lihat. Oke. Itu kamu sangking. Musangking. Nah, batangnya lumayan lah. Tapi nek bawor, waduh, nek bawor aja takon lur. Cek lihat sendiri ya. Kebun durian Mas Tani. Pagi tadi saya nyemprot yang pertama di Aura Farm. Kebunnya Pak Bakti yang dipercayakan perawatannya full. Bahkan dari awal tanam dan bibitnya pun dipasrahkan ke Mas Tani atau Agung Murdianto YouTube ini ya. Ya. Nah, ini bawor ini susulan, yang ini susulan. Nah, ini susulan. Iki susulan iki bareng seusia durian Haji Marjo.